Oke, jadi pada video kali ini kita bakal dapetin badge terbaru, yaitu Berserk Mutant Toilet dan The Saw Mutant Toilet. Jadi cara dapetin gimana bang? Langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, jadi di sini kalian harus pergi ke pet yang mana nih? Nah, jadi kan kalau tinggal ke sini, kamu masih ingat dengan laboratorium kameramen? Masih ingat? Nah, kita bakal ke situ, guys. Bisa jadi speaker woman karena kenceng. Dia adalah speakerman yang terkencang buat aku. Jangan joget lah, Mbak. Lari aja udah. Kalian cari jembatan kuning. Nah, ini. Lalu kalian tinggal ke sini dan seperti biasa ke labnya ini ya, guys. Ini masih nge-lag sih karena komputerku baru bangun tidur. Jadi masih ngelek-ngelek. Kan jadi digi aja kalau mau. Biar cepet. Dia aja sih lari udah kenceng lah ya. Nah, kalian ke sini, guys. Nah, setelah kalian ke sini, kalian cari emot. Iya, kalian cari emot. Nah, kalian cari emot seperti ini, guys. Mana ya? Mana dah? Nah, itu, guys. Lalu kan cari yang volume. Buat volume, nah ini. Lalu kalian cari yang scare. Emot takut. Nah, kalian, nah ini. Dan kalian tinggal jadi infected cameraman atau speakerman nih, guys ya. Kan jadi ya suka-suka kalian sebenarnya. Nah. Lalu, oh ya, lupa aktifin questnya dulu ya, guys ya. Ha. Lalu, ha. Langsung aja kita ke sini. Nah, habis itu kalian submit. Nanti kan bakal dapat Berserk Mutant. Nanti kita reviewnya habis ini ya. Tuh, dapat guys. Oke. Lalu yang kedua, kalian balik lagi ke sana guys ya. Kalian balik lagi ke sana. Aduh, bentar guys, mataku banyak kotorannya. Oke dah, yuk. Kalian tinggal jadi kalian yang terbang yang cepet aja. Nah, kalau kalian mau tahu cara dapetin upgrade speakerman, kalian bisa cek video aku ya guys ya. Nanti ada di akhir video. Oke, di sini kita bakal jadi darah speakerman aja dan langsung aja kita lari guys. Bisa sih kalau mau lebih kenceng lagi kalian bisa jadi ini aja terbang. Maka masuk ke dalam sini dan boom. Nah, di sini kalian tuh harus cari emote yang seperti ini ya guys ya. Ini kan cari yang kayak, nah ini, di sini kalian cari yang seperti ini guys, yang ini dan ini angry ya. Angry, mana angry? Nah, ini angry-nya tuh harus yang warna merah ya, nggak boleh warna lain. Nah, ini suka kalian mau jadi kameramen infected atau apa, ada suka kalian. Yang penting karena harus wajib punya infected kalau mau misi ini. Nah, kalian tinggal masuk ke dalam dan submit dan selesai kedua misinya. Oke, dan mari kita review seperti biasa ya. Kita jadi berserk mutan dulu. Ini wajiman. Nih guys. Uy. Woy, tapi udah banyak ya guys ya. Buset.
Gile, guys. Ini baru sekali muncul loh. Nah, bisa fokus banget. Nih, pukul. Injek. Woi ya. Keren dah ini. Gile, gile, gile. Tapi gampang ya. Nah, ter. 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 Nah. Oke, karena gitu mari kita lanjut ke bahasa mutan. Ya, skill cuma satu lah, rugi dia. Ini tangan satunya rusak ya, guys ya. Nah. Ini bahasa muter loh. Oh, ada dua gaya. Loh, ini yang pertama. Ini yang kedua. Oke, guys. Keren lah ya. Aku harap ada misi world ini. Ini bertiga. Ini berserk mutan. Bisa storm, slam. Dan sini kamu bisa lihat ada drill titan. Find drill core. Hah? Apa itu, Bang? It's sebentar, sebentar. Sekarang kita bakal cari ya. Apa itu, guys? Kita bakal mencari Drill Titan. Tutorialnya ya, karena baru 6 menit doang. Jadi enggak ada gunanya kita ngapain record. Oke. Okay. Jadi yang pertama kalian ke home. Nah, habis itu suka-suka kalian mau jadi kibi di toilet. Aku sih mewajibkan kalian jadi assassin lah ya. Ready-ready aja. Nah, kalian ke spawn room. Eh, bukan nih, ke exit and wait ke leaderboard. Teng 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 teng. Ini guys, kalian tinggal collect aja. Nah, lalu yang kedua itu kalian harus pergi ke ini guys, ke Golden City. Ini tuh tomatku udah dapetin aja di video how to get upgrade Titan Speakerman, upgrade Titan Speakerman spesial bareng temen. Itu udah rusuh banget. Nah, kalian tinggal jadi yang bisa terbang biar cepet. Sini kalian pergi ke belakang. Nah, kayak kesini, kesini, kesini. Apa itu? Black Wolf. Wih deh, keren ya. Nah, kalian tinggal jadi si Digi, suka-suka kalian lah. Jadi apa? Nah, kalian ke gudang ini guys. Bukan ini, tapi ini. Ini sumpah masih gak ke-fix guys. Ini susah banget cara dapetinnya. Kalian harus jadi TV man yang mukanya kayak gini. Kayak kesini. Kayak om harus teleport ke atas. Jadi kalian kayak gini. Ya Allah, malah nyentuh. Nah, agak susah juga sih cara dapetin Drill Titan yang core. Nah, kalian tinggal kesini dan teleportin kalau ke atas. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan kalian jadi Assassin Speaker. Pelan-pelan, pelan-pelan ya guys ya. Lalu susah sih emang. Nyebelin sebenarnya. Lebih dibilangnya itu nyebelin. Emang butuh berkali-kali buat gitu guys. Sampai lagi ke Golden City guys. Karena nanti lama loh. Harus ke hub nanti harus ngulang-ngulang aja kayak gitu guys. Nanti sampai sampai berhasil. Nah, ini udah canggih, Pak. Itu cuma ada jambus. Itu sih jalan Spiderman up.
Oh, kayaknya bakal tekan kameramen upgrade sih. Lalu yang di 2.0 oh bakal ada upgraded Titan kameramen. Upgrade Titan TV Man. Makanya jadi benar-benar 2.0. Atau yang 2.0 gagal rilis, guys. Ngulang-ngulang gitu, guys. Kan istighfar aja. Alamak, susahnya. Emang susah sih guys sebenarnya. Aku coba lihat Digi kali ya. Digi ada solusiku guys. BD Mutant or New Titan. Mutant lah. Nah, langsung aja. Sorry guys, sorry guys. Aku harus lihat tutor sama dia dulu, sumpah. Dia tuh solusiku. Kan itu Digi, dia itu sebenarnya udah dapetin Gojo ya. Cuman menurut aku susah, jadi kita nggak dapetin dulu. Jadi kita lihat dulu guys. Di situ dia dari TV Woman dan dia teleport ke dinding aja. Lalu dia jadi Speaker Woman, ngapain? Oh, kita Speaker Man. Gidi. Oh man, what the heck? Gitu doang tuh. Rasanya banget. Rasanya nyebelin banget. Lepot, lepot, lepot. Kita jadi Digi dan mari kita berlari. Berlari tiada ujung. Udahlah, terbang aja. Yey, dapet. Bang, tutorial cara dapetin Digi, bang. Oh, itu soalnya saya nanya sama teman saya, guys. Soalnya nggak tahu lagi, nggak lupa. Nanti aku kasih tutorial cara dapetinnya. Tapi bohong, nggak jadi. Bang Digi salah ada tuturnya ke atas. Malah masuk, malah masuk. Gak tau error juga guys. Belum di fix loh sama sini. Developer. Kerja bagus sama developer, developer. Aku bingung sama temanku yang selalu hoki ini tuh. Udah di blok jago. Udah tahu buat aku udah hard grinding. Menurut dia juga itu gampang dah. Apalagi kalau aku yang
by one sama dia. Aduh, udah auto ku bantai, aku cuma punya roket. Aduh. Baru level 41. Eh, 43 di. Eh, 42. Gua. Gak bisa gacha, harus 50 jungle. Ah. Penting kalian coba aja itu berulang-ulang. Sorry. Nah, sorry ya kalau lama videonya. Udah 15 menit kah aku udah mencoba ini berulang-ulang kali. Nah, akhirnya bisa juga. Jadi assassin aja. Emang developer. Kurang asam memang dia. Siapa sih developernya? Biar aku pin aja lama-lama. Kalau enggak saya minta David, si Babang David ya, developer Roblox untuk nge-ban akun dia dan gamenya. Oh, bagus iya. Asalnya dibeliin banget. Roti sobek. Saya juga akhirnya. Nohi. Aisy. Baru ingat agak ke kiri. Itu udah bisa, Pak. Rasanya banget. Alamai, walau susahnya, Pak. Robot teleportnya itu menurutku udah terbiasa lama-lama ya. Teriak-teriak udah biasa, Pak. Adek-adek. Oke. Jadi kita lompat ke tengah lalu. Turnya. Oke, tadi udah bisa sih. Cuman aku masih enggak tahu mekanismenya kayak gimana lagi. Nama saya jadi digi loh lama-lama ini. Lama-lama saya minta akun saya diganti sama digi aja. Mama, gimana caranya, Ma? Agak ke kiri, pinter. Ah, aku deh, emang. Oke, kita tinggal ke sini, guys. Lalu kalian ke atas. Tadi aku udah lupa taktik ya, sorry para teman-teman. Oke, aku lupa taktik ya, sorry kawan-kawan. Jadi kayak gini kan. Jalan dulu ke pinggir, baru turun. Nah, my brain. Ah, my brain almost blown up. Belum di fix guys, dari kemarin nih bug. Bisa masuk ke gudang ini lalu dapetin core-nya. Ternyata di mempersulit sama developer-nya guys. Disembunyikan ya core-nya. Alah baik. Akhirnya
Aku pun jadi lupa guys, pet. Nah, oke. Udah bodo amat, gak apa-apa, yang penting kita udah collect. Oke, lalu yang ketiga, kalian teleport ke hub. Dan oke. Aku sebenarnya udah inget sih, cuman rada lupa aja. Ke Big City, lalu kalian udahlah. Nah, di sini kalian jadi Digi aja biar cepet. Udahlah, jadi ini aja biar cepet. Sengaja kalian terbang. Terbang aja lah. Cepet nah, kalian ke sini. Nah, kalian ke tempat yang perkotak-kotak lagi ya, ke perkotak-kotak. Nah, sorry ya kalau 5 menitan gara-gara ngulang-ngulang itu doang. Bisa kalian skip sih boleh tadi. Nah, habis itu kalian jadi speakerman. Suka-suka kalian, yang penting jadi skin kecil. Nah, itu dia guys. Kalian bakal menemukan kepalanya seperti di UGC item. Jadi ada clue ya berarti. Nah. Keren. Sangat keren, guys. Nah, lalu setelah kalian collect, kalian tinggal teleport ke Clock Tower. Habis itu kalian ke stasiun bawah tanahnya, guys. Kalian tau gak sih stasiun bawah tanahnya di mana? Tahu kan? Apakah kalian para pemuda-pemuda ini tahu stasiun di London? Stasiun bawah tanah di London. Ini kan mapnya London, guys, bukan Clock Tower sebenarnya. Dan ini pun map episode 58 dan 59. Karena di London. Kalian lihat. Cool shit. Cool shit. Lihat, guys. Cool. Wih, kacamatanya keren, guys. What is that? Kalian ignore aja kalau ini ada London Mall. Kalian bisa ke bawah. Yang sebenarnya bukan London Mall lagi, tapi ini udah ke connect ke stasiun. Apa tuh, guys? Nah. Underground Nation. Lalu ke stasiun bawah tanah deh yang penting. Mana ada? Under. Jangan bully lah. Sini dah. Silahkan jadi Swick Roman aja. Enggak, maksudnya jadi TV Man dah. Ini solusi lain selain aku ya. Mati kata kelompok. Report aja ke dalam HP dan lo kok jadi ngebak lo guys, akunya yang melayang guys. Solusinya adalah masih nyangkut. Itu bukan solusi terbaik, sumpah. Itu bukan solusi terbaik. Anjir, speak Roman dah biar cepet ya. Biar kencong banget, kenceng nih. Dar. Tapi bohong. Dar. Bukan, nyampe kan. Baru belum satu menit udah nyampe ya. Ini dia solusinya aku. Ya Allah, Digi gimana sih? Wey!
Ya harus gampang itu, guys. Nah, ini kan nih. Udah gitu doang. Aku kan jadi parasit toilet karena part terakhirnya adalah di situ, guys. Emang apaan ya itu? Drill hand. Ya sih bener tangan, tuh guys. Nah kan tinggal jadi parasit dan collect. Nah dapet deh. Drill Titan. Teneng 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 teneng. Mari kita review kawan-kawan. Nah kalian jadi Drill Titan ini sumpah sangat-sangat susah ya guys. Nah ini guys. Omong-omong skill cuma satu sih. Tapi aku bingung waktu drill kok tangan kirinya itu gak berubah juga jadi drill. Lihat ya. No. Oke, guys. Jadi ini mama enggak bisa terbang ya, guys ya. Ini sih cuma bisa kayak gini doang. Oke, guys. Jadi begitu aja cara dapetin Drill Titan. Berserk mutan toilet. Ya. Pak. Pak. Dan cara dapetin ini guys, basal mutan. Jadi gitu aja. Makasih yang nonton. Menurut Abang yang mana yang paling Abang suka? Aku lebih suka ini guys, karena mukanya lebih fokus dan baru dan keren grafiknya. Ya. Oke. Okay. Jalan gini. Kalau lari yo. Kita belum coba ini kalau lari guys ya. Kan gini. Woi guys, gile keren banget. Oke, jadi sampai segini aja. Makasih yang udah nonton. And see you in the next video. Bye-bye. Nanti kita speaker main dah buat penutupan. Oke, bye-bye. Jangan lupa Abang Speakerman meminta kalian untuk like, share, dan subscribe. Di like dulu ya teman-teman. Lihat jempol Abang. Di like dulu. Kata Titan Drillman. Di like dulu juga guys. Biar channel ini bisa menjadi. Bisa joget gak sih? Oh gak bisa. Yang penting kalian like. Atau aku drill rumah kalian. Like subscribe ya kawan-kawan. Oke makasih. Dadah. Drrrr.